Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Adakah di antara pemirsa yang kesulitan untuk menghapus background foto ataupun mengganti background foto? Caranya adalah pertama, buka browser kalian. Usahakan ini dalam tampilan desktop ya. Jika sudah, di menu pencarian ini silahkan ketikkan remove.jpg. Jika sudah, oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Scroll ke bawah, kita klik, kalian klik unggah gambar ini ya. Pada unggah gambar sini, kalian pilih gambar mana saja yang akan atau ingin kalian hapus backgroundnya. Misalkan saya pilih gambar yang ini ya, klik saja lalu selesai. Ini sedang proses upload ya. Ini sudah mulai terlihat hasilnya. Yang di kiri ini adalah gambar baru yang dihapus backgroundnya. Dan yang kanan ini adalah gambar asli atau foto asli. Jika ingin mengambil gambar ini, silahkan kalian klik pada unduh ini. Ini otomatis sudah terdownload ya. Di sini tidak hanya menghapus background, tapi juga sekaligus mengganti background ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika ingin mengganti background, kita bisa lakukan di ini ya, menu edit ini nanti ya. Di bawah unduh ini ada menu edit, kita klik seperti ini. Ini adalah contoh-contoh iya dan bawaan dari ini ya. Ini seperti ini, subscribe ini. Mana yang ingin kalian pakai silahkan pilih saja. Sama caranya kayak tadi, tinggal klik. Silahkan saya pilih yang ini ya, misalkan ini, klik saja. Nah ini, jika sudah keluar ini gambarnya ini, silakan kalian klik pada unduh ya, scroll ke bawah. Inilah, di bawah gambar atau di bawah foto ini ada menu unduh ya. Kita klik saja. Ini cepat atau tidaknya tergantung dari koneksi internet ya. Tapi ini sebenarnya cepat, saya sudah beberapa kali pakai cara ini. Klikkan gambar, unduh gambar seperti ini. Nah. Pada download. Ini sudah terdownload dan hasilnya dari ketiga foto tadi seperti ini ya. Oke, cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.